Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tetapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam empat tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang empat tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu tertanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap kepada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, dan memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Thank you.
saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Oleh karena saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, padukanya mulia Bung Hatta dan padukanya mulia anak Agung Gede Agung telah mengatur pidatonya dengan bahasa Indonesia, mengizinkanlah saya oleh sebab banyak orang Belanda ada di sini untuk mengatur pidato saya dengan bahasa Belanda. Merdeka, tetap. Dames en heren, ofschoon uit de aard der zaak Nederlands voor mij een vreemde taal is, zou ik u het volgende willen zeggen. Op het ogenblik zijn in Nederland aanwezig alle leiders van Indonesië. Alle leiders aangevoerd door Bung Hatta, die tezamen met Bung Karno in 45 op deze dag de Kemerdekaan heeft uitgeroepen. U begrijpt wat dat voor ons is. Ik zou u willen vragen om nu hier een driewerf hoera uit te willen roepen op Bung Hatta hier aanwezig. Heep! 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 Tot op. Dames en heren, ik zal proberen iets dranger te zijn. Maar ik heb het nadeel omdat het momenteel iets te kouten is. Goed. Wilt u op het ogenblik, zoals u hier aanwezig bent, ons helpen door ons ter wille te zijn en zo vlug mogelijk alle Indonesiërs hier aanwezig af te studeren en naar Indonesië te gaan? We hebben u nodig. Ik zelf hou zeer veel van Nederland en u allen ook. Maar op het ogenblik moet er een staat worden opgebouwd waarbij u allen aanwezig zult moeten zijn. Ik vraag u om nu deze jaren eraan te denken dat binnenkort en naar wij zeker weten voor het einde van het jaar de soevereiniteit aan ons zal worden overgedragen, maar aan dat formele gebaar hebben we niets als al onze vrienden hier aanwezig ons niet kunnen helpen. Dus ik vraag u nu, hier achter het katheder, komt u zo gauw mogelijk naar Indonesië, juristen, doktoren, als anderszins. Want zonder u kunnen wij dat niet doen.